بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Ka muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Setunggalipun nikmat ingkang ageng nalikanipun kita ngerasakan kondisi ingkang aman, lan kita nabi rezeki ingkang akan... gampil. Menawi yang benar sambun segedahar, ngunjuk kanti eco, ini tuh nikmat. Menawi kondisi ini pun masyarakat aman, tentrem, ayem, ini kok nikmat. Melawan Mila wonten setengah pun ayat, wonten surat Quraisy, Allah gabungakan kali nikmat, tegang ageng pun Niko. nikmatul amni, wa nikmatul rizki. Nikmat aman, lan nikmat rezeki. Anak yang kadang tiang buniko kesuben kalau nikmat aman. Nalikan yang melambah selamat aman. Tindak peken aman. Tindak kantor aman. Tindak sabin aman. Kondisi aman ku nikmat. boten sanes nikmat aman, dan nikmat rezeki Allah ingkang paring tumateng kita sami. Engkang kita pinangka kawul anipun Allah, gade kewajiban nyukuri nikmat-nikmat kalawau. Allah paring bandikan alladzi ato'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah sing wis menehi marang goe anganan sing dadekake wetengmu wareg kanggo ngilangke rasa luwe lan Allah sing wis rasa aman kanggo ngilangke rasa wedi nggih yeah. Mila ka muslimin nganti perremati Allah kewajiban kita sami menyukuri. nggih yeah. selasengipun kita ngaturakan bila sungguh waduh sederek-sederek kita sami yang wonten lombok lansana pun yang lebih nandang musibah gempa bumi Senajan musibah kalau mboten mesti elek. Terkadang musibah kalau wau pinangka pepemut tanpa peleng masyarakat sana sih pun ini kaum muslimin ganti pun Allah Kak nyikapi bahkan musibah puniko sebenarnya kita kedah paham Mboten enten setengah musibah kejawi kanti takdiripun Allah. <tuh> Tidak ada yang menipu bencana alam, tidak ada piyambak. melampaui, tidak ada ini, ini Allah yang menciptakan, Allah yang mendataskan, Allah yang menaktirakan enten pun musibah. Sebab keyakinan pun ini, konsekuensi saking tauhid kita dari Allah, tauhid ar-Rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sagaping puji terbaik pun Allah, Rabbil alamin, Rabbipun semesta alam. Engkang nyiptakake alam. Engkang ngawasi alam lan engkang ngatur alam. Kalau Kala ini pun musibah gempa bumi sekian sekala Richter ampun mandek dateng ilmu maka tok. Ningga kita gatosaken sedanten takdiripun Allah. Nomor kali nalika Allah Subhanahu taala paring musibah dumateng kita sami Napa sing salah niku Allah mboten. Nggih. Kita kedah husnudzon dumateng Allah. nggak ada prasangka ingkang sae dumateng Allah. Nggih. Lan kagem koreksi dumateng kita sami. Sebab mboten nenten tunggalipun musibah ingkang dumawah, ingkang kita tampi, ingkang kita rasakaken kejawi sebabipun injipun nika dosa-dosa kita piyambak. katajodanan dusukaneipun ayat wonten surat asy-syura ayatipun dosa Allah paring pangandikan wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir musibah apa wae sing mbok rasake sing mbok tampa ora ono liyo sebab dosa-dosamu dhewe bela sing paling saiki kita koreksi diri kita sami Mana kita asal musibah, mending kita istighfar, tobat dumateng Allah. Emot dumateng Allah. Ya. Yeah. Sebab buat nanti musibah, enggak kita kan tampil buat nanti sana, sebab pun tusuk-tusuk ya mbak, kita ya yeah. mbak. Napa mereka kondisi ini pun musibah yang kan ageng, kantir roto. Ya. Yeah. Musibah yang kan secara pribadi Sejatuh pun gak dimanfaat pun apa, -apa para sedera kagem ngersi itu Sokito. kita. Nih, kata sultan setengah pun nanti serwahu Imam al bukhari imam muslim. Kalau rasulullah sallallahu al alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ada wala hammin wala hazanin wala ada. wala ghammin hatta sawkatu yusakuha illa kafarlaw biha min khotoyahu orang-orang yang berjalan musibah yang berjalan orang muslim arupa loro arupa kesel arupa sedih arupa susah Nanti, seumpama nih, uang Muslimu kena ri, ketancep ri, kesandung langsung misalnya pun. kafar keverlobihan, biha min yahu, mesti kanti sebab iku mau. Allah bakal ngersi, Allah bakal busuk. tuso suatu suami, masya Allah, ya, yeah. ini secara pribadi secara jamaah menaik musibah dumawa ganti merata ganti roto meloni katus ibruh ibroh dumateng kita gitu, sami sebab buatan mungkin Allah dolim dumateng kaulani pun buatan setengah lebon ayat buatan surat al qasas ayat pun seket songo Allah baring bangun dikan wa makuna muhlikil kuro illa wakana ahluha zalimin Bapakku muhlikil kura. Orang mungkin ingsun Allah nyirna ke sakwi jening desa, nyirna ke sakwi negara, nyirna ke daerah. Illa wakana ahlu wa mesti kondisi penduduknya itu zolim. Zolim baru sama. Mela, wanda mereka kita sadari Buatan atas kita nyokorakan dumateng sederik kita yang mau tamberkau buatan sebab namanya musik pun kau pun di kemawan sakit. Neng taruh darulah Allah nguji dumateng sederik kita buatan lombok buatan sana sih buatan Aceh buatan Jogjakarta, Neng kita kita pahami mana musik musibah kantir roto buatan sana enten kemaksiatan kemaksiatan enggang ketinggal buatan tengah pun masyarakat kalau wau. Kata Ustaz setengah pun hadis mirip pun. saking ibunda Ummu Salamah radhial anha nggih qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duharatil ma'asi fi ummati amma humullah bi adabin min indi menawa sak kemasyiatan kemaksiatan wis ndodro wis ana tengah umatku Allah bakal ngirim azab ngirim bencana kanti roto marang umatku. Niki hati si Rasulullah. SAW. alaihi wassalam. Saya ingat yang kang soleh. Saya sergap sholat, sergap ngaji. Gak kadang gak kening. Sebab pun apa? Yang mendominasi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya? Perbuatan maksiat. maksiat. Lajang ibunda Ibu, ibu Salamah tangklet. Sabda Rasulullah. Senajan wonten kampung kalau sing wonten ya tiyang saleh. Kanjeng jawab, "Bala, yo senajan ana jero kampung ki moce enek wong saleh." Qalat kaifa yasna'u ulaika lajin pripun? Kondisi ini pun tiang ingkang soleh soleh kalau wau kok tidak tak kenging musibah. Kalau kanjeng pinjawab jawab buhum maasobanas wong wong sing soleh ki mau rasa ke musibah kaya dene sing dirasane dene wong sing umumnya menungso summa yasiruna ila magfiratin warit wanila banjur wong sing soleh bakal yasir itu muju marang Allah lan panang ridane Allah ya melok punika dumateng tiyang teh sing soleh mboten sah sedih ya dipun tampi kanthi di, renanipun penggalih insyaallah sepindah dados Inji puniko ngresi itu so tu so kita sami musibah kalau wau lan badi ning katakan derajat kita mau tengarsani pun Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, yeah. mila puniko nalika niku kita asal musibah yang paling saya kita pun ko, imut dumating Allah. Eh, yeah. bangsol dumating Allah. Ampun malah dodro tu -do 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 minta maksiat. Sebab Allah ngirim musibah pino kau pepemut dumating kita sami. Kata sultan surat Ar-Rom ayatipun sekawan dosa setunggal Allah paring pangandikan. Zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Wis kerusakan ana daratan, ana lautan, gempa bumi, tanah longsor, nggih. Napa male? Musibah-musibah sana sih pun, wonten laut antene pun tsunami. Sedanten Allah ngendika akan bima kasabat sebab pokal gawe ne menungso dewi. Liu di kahumbak telah banjir Allah meni musibah kanggung rasa rasake kan disebab uh, um, amal perbuatan ini dewi. Napa tujuan ini pun yarjiun supaya masyarakat kan penduduk balik yarjiuna anil maksiyah ila to'ah ken balik ninggal ke maksiat tumu jumarang ketaatan rumah Allah SWT ini ki, tujuan ini pun mengatakan berarti musibah kudu tambah taat nyelak rumah Allah istighfar rumah Allah istighfar taubat wangsul dumateng Allah sing mboten salat enggal-enggal salat nggih yeah. supados maunipun kata sirik supados dipun penuhi tauhid sing muni kata bid'ah dados sunnah sing muni maksiat dados taat maka tujuan ini pun, yeah. mungkin pun kesirikan supados wangsul dumateng tauhid mungkin kata kebid'ahan wangsul dumateng sunnah mungkin kata kemaksiatan wangsul dumateng ketaatan wang dumateng Allah Subhanahu wa taala tujuan Allah paring musibah kagem ngimutakan dumating tangga kita sami tiang-tiang mukmin insya Allah tiang muslim subhatos tambah iman tambah kandel tambah takwa tambah taat rumah Allah Subhanahu Wa sana saya berkata bila musibah kalau wau mana kita sadari kagem ngeres itu suatu suatu kita sami lan kagem ning katakan derajat kita mau pun Allah Subhanahu Wa Taala mau nabi ngendika akan ya mau pun Inna mal jaza ma mil bala. Saat temen gede cilik e ganjaran gumantung kalawan gede cilik e ujian. Wa inna allaha idha ahabba koman ibadalah. Lan sejatin in Allah kuna kepengen restani sakmi jini menungso. Diuji uji si. Fa in rodiya falau ridho. Wa in sakita falau suktu. Nek rido diuji karo ujian. Allah uga rido Nek mureng-mureng. Nek nesu orang terima. Allah bakal duka pada marah para jamaah ya, ya. yang tipu rahmat Allah Subhanahu Taala, male, mungkin mungkin Allah enggal enggal gambelakan, lanparing solusi, yes, cuma sederek kita enggang wanten, injek puniko lombok lan sekitar lan mungkin mungkin terus ibrah cuma teng kita sama enggang wanten begini enggang aman aman puniko, mahu kita longgarakan rizki kita sebagian ipon, napa enggang kita miliki, kagembian tu sederek sederek kita wanten lombok langsung kita lan salat singi pun ampun ngantos kita ingkang manggen muatan papan ingkang aman punika enggak ada raos aman saking dumuginipun siksanipun Allah bila Allah mau kuasa duka akan musibah Allah mau kuwas duka akan bencana arupi napa kemawon pun pundi kemawon wujudipun nopo kemawon Allah paring napa punika panjenengan Al-Qur'an wonten surat Al-An'am ayat 7 gangsal kul huwal qadiru ala ayya ba'asa alaikum adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum kanda na yang Muhammad Allah ki kuasa nekake musibah bencana saka dhuwurmu lan saka ngisormu saka dhuwur udan es udan watu gunung bledos ngeta angin saking ngandap gempa bumi Gito. banjir tanah longsor tsunami lan panunggalanipun tenang penutup Bila kata pun gempa bumi pun iko, pinong kau tondo tondo cedak pun tino kiamat. Ye, bapak emut rumah tinggi tahu sami kiamat sang celak. Kata wanten setengah pun hadis, rawu alimam al bukhari. Ye, kalau rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takum musaah hatta taksur zalazil. Kiamat orang bakal kedatian ngante mengko okay gempa bumi. Ye, lan wadhan hadis sanes roh imam ahmad di pengintikan uki bila baina yadai sa'ah mutan sadid wa ba'dahu sanawatu zalazil nyedai dino kiamat bakal oke kematian kematian sing luar biasa berkui tahun-tahun goncang tahun-tahun gempa bumi nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi dumateng kita sami sepindah malih ampun ngantos kita nggak ada rasa aman buatan papan engkang aman, ampun ngatos nggak ada raus aman, sebab pun apa Allah mau kuasa, duki akan bencana musibah ponten pundi di ke papan kemawan, nengke tonya nyewon cuma Allah, mungkin mungkin Allah tan sanjaki cuma teng kita sami, nyelamatakan kita sami, lan paling keamanan cuma teng kita sami, lan mungkin Allah paring kekuatan cuma teng kita sami, iman lan takwa, so sakit nyewon teng sederek kita sami, engkang Injipun nika tumindak maksiat langkung langkung dumateng diri kita sami tansah wasul dumateng Allah kata istighfar istighfar punika ing antawisipun pencegah pun Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa ma kana Allah wa anta fihim, wa ma kana wa hum Allah ora bakal nyiksa dhewe kabeh selagi awakmu yang Muhammad isih manggon ono tengah masyarakatmu. Lan Allah ora oh bakal nyekso dewe kabeh selagi ijih podo gelem istighfar. Eh, mugi-mugi Allah paring pangapunten dumateng kita sami lan mugi-mugi Allah njagi dumateng kita sami lan mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kekuatan dumateng kita sami dadosaken kita kalebet yang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru dakwana. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil ya alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى اليه وباصبعي الاثمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته